Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillah haqqa syukri wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Di waktu petang memasak ikan, ikan dimasak si pindang teri. Selamat datang kami ucapkan kepada tuan dan puan yang mengikuti pengajian ini. Kalaulah bukan karena tinta, tak akan kugubah sebuah puisi. Kalaulah bukan karena cinta, tak akan kita bersua di tempat mulia ini. Hadirin yang saya hormati, keluarga besar Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Saudaraku Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI, Saudaraku Hajriyanto Y. Thohari, mantan Wakil Ketua MPR RI, Saudaraku Dr. Abdul Mu'ti, Sekretaris PP Muhammadiyah, peserta TVMU di mana saja berada. Seyogianya pengajian ini besok malam, Jumat malam, tetapi karena ada persoalan teknis, maka para pemirsa TVMU mengerti kita majukan pada malam ini. Semoga tidak merubah jadwal yang akan datang. Dengan demikian, marilah kita buka majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih membuat suasana kita ini hikmat dan juga bisa meraih capaian-capaian puncak, merebut cahaya-cahaya ilahi, mari kita mendengarkan qori kita, Saudara Al Ansori SPDI, qori Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang akan kita persilahkan memperdengarkan 1-2 buah ayat di tempat ini. Kepada Al Ansori saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Al Ansori. Semoga kita yang mendengarkan bisa menambah keimanan kita dan pengamalan Islam kita dalam kehidupan kesehariannya. Keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, pemirsa TVmu di mana saja berada, topik pada pengajian malam ini 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena kita akan sedikit mengevaluasi tapak-tapak perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, saya kira juga tidak semuanya Muslim yang hadir di sini. Ada Pak Lius Sungkharisma, ya, bersama Ibu tadi, jadi ikut bersama kita. Dan ini pengajian-pengajian Muhammadiyah secara rutin diikuti oleh beliau. Ya, semoga mendapat hidayah sesudah pengajian ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian 100 hari Presiden Joko Widodo ini, kita akan bisa mendapatkan benang merah apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Apakah Joko Widodo menjadi presiden menjadi gagap, menjadi tidak seterang harapan dan secerah harapan dan sebongkah harapan rakyat yang mengusungnya, atau justru pelan tapi pasti membuat rakyat yang mengusungnya menjadi kecewa? Ini menjadi pertanyaan. Peserta TVmu yang saya hormati, untuk membuat acara ini lebih panas lagi, kita undang Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin, untuk memberikan pencerahan, karena ada pembicara, Kak Din terakhir. Ya, saya kira biar beliau yang merangkum semuanya. Kita juga tadi mengharapkan Jenderal Polisi Sutarman, mantan Kapolri. Awalnya sudah oke, tapi pelan tapi pasti mengatakan belum pasti. Nah, ini kan juga pada dua kubu yang abu-abu, mendayung di antara dua karang Pak Sutarman ini. Maju kena, mundur kena. Saya kira dalam persoalan ini kita akan berikan kepada ahlinya. Saya mohon saudaraku Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI, untuk memulai selama 15 menit mengevaluasi 100 hari perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kepada Al-Mukarram Fadli Zon, saya persilahkan. Yang mulia, Wakil Ketua DPR yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah dan para narasumber yang lain, para hadirin yang kami hormati. Kalau kita membicarakan 100 hari sebuah pemerintahan, memang dilematis gitu. Karena di satu sisi sering dikatakan ini waktu yang terlalu pendek untuk mengevaluasi. Tetapi di sisi lain, kita melihat di dalam satu konsensus di beberapa negara atau banyak negara sebenarnya, 100 hari itu kita bisa melihat kira-kira roadmap 5 tahun ke depan apa yang akan dilaksanakan. Bahkan seringkali dikatakan 100 hari ini bisa menjadi semacam golden time pemerintah untuk bisa memberikan satu penjelasan, meletakkan fondasi bagi program-program yang akan dibangun ke depan. Tapi marilah kita lihat apa yang terjadi di dalam 100 hari pemerintahan Jokowi JK ini. Tentu saja mungkin banyak orang yang curiga dari awal ya, bahwa kalau yang bicara ini dari koalisi yang lain pasti akan menjegal gitu ya, akan menggoyang. Tetapi bisa dilihat sekarang ini tanpa dilakukan itu juga goyang sendiri kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa catatan-catatan yang saya tidak akan elaborasi lebih banyak. Tetapi kalau kita lihat dalam masa kampanye Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla, itu kalau dirangkum, ada yang merangkum menjadi satu buku, itu janjinya ada kira-kira 100 juga janjinya itu. Cukup banyak juga janjinya itu, nanti kita lihat belakangan. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, dalam 1-28 hari pertama ya kita lihat itu kita melihat satu dinamika politik yang luar biasa, terutama di DPR. Memang pemerintahan saya kira itu adalah setelah melalui satu proses hukum dan sampai ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya dinyatakanlah bahwa Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla yang memenangkan itu dengan satu selisih yang tidak terlalu besar. Dan fenomena pertarungan politik dalam Pilpres kemarin termasuk yang mungkin cukup keras dibanding dengan pada pemilu presiden yang sebelumnya. Dan dampaknya memang kelihatan lebih lama ya, untuk melakukan satu proses rekonsiliasi. Ini adalah satu kenyataan, termasuk di parlemen ya, ketika terjadi dua koalisi, koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat gitu ya. Kalau tadi Pak Najamudin Ramli mengatakan namanya ini berat-berat, sebenarnya kalau merah putih kan sudah pasti ya, sudah pasti kita ini merah putih. Tapi kalau Indonesia hebat itu harus dibuktikan dulu gitu ya. Jadi kalau kita yang lebih realistis artinya, tidak mengaku diri hebat gitu ya. Nah, Ini juga di parlemen kalau kita lihat sebenarnya hampir sama dengan apa yang terjadi di Amerika. Partai Republik menguasai Kongres dan Senat, pemerintah dipegang oleh Partai Demokrat. Nah, di kita mungkin koalisi merah putih berhasil untuk melakukan konsolidasi di parlemen, di DPR, dan koalisi Indonesia Hebat agak tertinggal dalam hal itu. Tetapi oposisi atau partai-partai yang berada di luar pemerintahan itu tidak ada sebetulnya niat untuk melakukan penjagalan, dan itu dari hari ke hari semakin terbukti termasuk sampai hari ini. Karena kalau kita mau melakukan satu upaya seperti itu, saya kira sudah dari waktu-waktu awal, dan itu mudah sekali. Kalau kita lihat dalam 1-28 hari kita banyak dihadapkan terutama ketika pemilihan kabinet menteri. Ini adalah satu titik poin yang sangat penting menurut saya. Ketika itu masyarakat banyak berharap, bahkan disebut bahwa ini adalah new hope, ya. New hope atau Pak Jokowi ini adalah satu harapan baru. Dan ketika masyarakat juga ditunggu-tunggu dengan menunggu, ya, seperti apa kira-kira formasi kabinetnya. Dan akhirnya kita disajikan dengan formasi kabinet yang seperti ini. Saya termasuk yang sejak awal mengatakan bahwa kabinet yang ada sekarang ini bukanlah kabinet yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat gitu. Artinya bukan orang-orang yang mungkin the right man atau the right woman in the right place, tapi juga orang yang di tempat yang pas itu juga belum tentu orang yang terbaik, bukan crème de la crème. Bukan orang yang terbaik di bidangnya. Jadi bukan kabinet dream team dari orang-orang yang memang kalau orang melihat misalnya menteri A, oh orang maklum ya, memang dialah yang terbaik. Jadi di dalam satu penyusunan formasi kabinet, saya lihat ekspektasi masyarakat itu tidak tercapai dengan figur-figur yang ada. Dan mereka bukan orang-orang yang terbaik, sehingga akhirnya ada juga yang berpendapat ini mediocre gitu ya, jadi apa adanya, sehingga akhirnya kita banyak disuguhi political entertainment ketimbang yang lain. Jadi ketika saya ditanya respon oleh kawan-kawan wartawan, saya respon pertama saya ya ini adalah kabinet atau 100 hari yang menghibur gitu ya, banyak hiburannya, seperti kita nonton sirkus gitu ya, kita merasa terhibur. Tetapi setelah itu tidak ada apa-apa gitu ya. Ini respon spontan itu. Nah, tetapi kalau kita menggali lebih jauh dari sisi policy, hari ke-28 sampai hari ke-60 ada peluncuran 3 kartu sakti yang ini juga berpotensi ketika itu melanggar undang-undang, dan ini merupakan satu duplikasi terhadap program yang lalu, hanya ganti casing. Kemudian harga BBM yang dinaikkan menjadi 2.000 di saat harga BBM dunia turun. Ini yang sebenarnya sangat ironis. Dari sisi timing ini sangat parah sekali sebetulnya kebijakan kenaikan harga BBM ini. Semua di seluruh dunia sedang turun, Indonesia naik gitu ya. Jadi sangat tidak masuk akal. Kenaikan harga gas, kemudian juga beberapa kenaikan di bidang lain termasuk listrik. Ya, kemudian di hari ke-60 sampai 100 ada penyesuaian lagi setelah banyak kritik, harga BBM mengikuti harga pasar. Ada hal-hal yang bagus tentu saja ya, penenggelaman kapal pencuri ikan, hukuman mati bagi penjahat narkoba, dan kisruh pemilihan Kapolri versus KPK, perpanjangan perizinan Freeport. Ya, ini adalah mungkin beberapa highlights yang ada. Kalau kita lihat yang positif, yang paling positif yang menurut saya cukup baik itu adalah soal usaha untuk perlindungan terhadap kedaulatan laut kita. Saya kira ini satu hal yang patut diapresiasi ya. Artinya langsung ada respon seperti itu, meskipun ini punya resiko tentu saja terhadap diplomasi politik kita di negara ASEAN. Karena waktu itu Pak Presiden mengatakan tangkap langsung ditenggelamkan saja gitu ya. Padahal itu ada prosedur yang harus dilalui, yaitu melalui mekanisme hukum dan lain-lain. Akhirnya karena instruksi Presiden yang keras begitu, Menteri Kelautannya menenggelamkan kapal. Belakangan ya kita ketahui kapalnya memang kapal lama, ya, kapal yang bukan tertangkap tangan gitu ya, kapal yang sudah lama, ya udah dipretelin dulu mesinnya, kemudian ditaruh, dikasih dinamit, meledak, kemudian ada sedikit action lah gitu ya, ada nelayan-nelayannya pura-pura angkat tangan gitu. Ya saya kira nggak apa-apa, maksudnya itu baik ya, karena untuk memberikan efek deterrence ya, menakutkan bagi negara-negara tetangga, saya kira nggak ada masalah. Saya kira perlu ada 1-2 babak adegan sandiwara seperti itu ya. Kemudian juga hukuman mati bagi penjahat narkoba, gembong narkoba, saya kira ini patut juga diapresiasi. Ini memang karena jumlah pengguna narkoba di Indonesia ini sudah mencapai sekitar 4,5 juta dan ada kurang lebih sekitar 64 orang yang sudah divonis mati dan sudah inkrah, tinggal menunggu gerasi dan gerasinya ditolak. Saya kira Presiden dalam hal ini cukup berani untuk melawan itu. Ini juga satu hal yang sangat perlu diapresiasi, karena dengan begitu saya kira ini juga akan memberikan satu efek deterrence, paling tidak memberi satu sinyal bahwa memang pemerintah sekarang mau serius memberantas narkoba. Tetapi di bidang-bidang lain saya kira, di bidang hukum ya, termasuk masalah Kapolri dan KPK sekarang ini kita sedang menghadapi dan belum ada final resultnya, kita belum tahu hasilnya akan kemana, ujungnya akan kemana, kita masih menunggu ya. Semua pertimbangan sudah diberikan secara rasional, baik itu dari berbagai institusi-institusi formal maupun dari tim 9. Jadi saya katakan kemarin kepada wartawan ya, mungkin Pak Presiden sedang menunggu wangsit sekarang ini gitu ya. Nah yang belum datang kapan, karena memang masalahnya sebenarnya sudah sederhana. Presiden tinggal melantik atau tidak melantik gitu. Tentu saja kalau melantik ada konsekuensinya apa. Tidak melantik juga ada konsekuensinya. Saya kira memang yang namanya pemimpin itu dihadapkan kepada satu dilema, dua sisi mata uang. Di satu sisi mempunyai satu kekuasaan, kewenangan yang luar biasa, tetapi di sisi lain ada tanggung jawab dan risiko juga yang luar biasa. Nah, saya kira disinilah akan diuji seorang pemimpin itu sesuai dengan kapasitasnya, apakah memang bisa menghadapi ini atau kemudian gamang untuk menghadapi. Saya khawatir dalam situasi sekarang ini semakin lama tidak ada keputusan maka eksesnya itu akan semakin panjang. Dan kita sudah mulai melihat ekses-eksesnya itu. Eksesnya itu saya kira udah bukan lagi masalah orang per orang, tapi sudah menyangkut masalah institusi. Di satu sisi kita lihat bahwa KPK dianggap termasuk lembaga yang relatif berhasil untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi di sisi lain dengan kekuasaan KPK yang begitu besar, memang lembaga ini harus diisi tidak bisa oleh manusia, harus oleh malaikat gitu ya. Karena kalau diisi oleh manusia itu sulit sekali. Ini kekuasaannya luar biasa. Semua orang bisa diperiksa. Mulai dari DPR itu udah berkali-kali, kemudian menteri, ya, bupati, wali kota, gubernur itu banyak sekali, sampai kemudian bisa juga memeriksa Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, sampai ya sebentar lagi mungkin kemarin itu hampir ke presiden. Jadi bagus. Oleh karena itu yang mengisi lembaga ini haruslah sebenarnya malaikat, gitu ya, karena kekuasaannya besar. Karena begitu manusia yang mengisi lembaga ini. Nah dia tuh harus ya menghitung dirilah sampai di mana gitu, karena begitu besarnya. Kan ada pepatah mengatakan absolute power bisa corrupt absolutely gitu ya. Dan saya bukan mau memihak kepada salah satu institusi, tapi kalau kita mau getting institution right gitu ya, bahwa polisi dan kejaksaan ini adalah institusi induk yang penting yang ada di dalam konstitusi kita. Kenapa KPK didirikan? Karena kepolisian dan kejaksaan dianggap gagal memberantas korupsi dan bahkan dianggap menjadi salah satu yang harus diberantas korupsi di dalamnya kan gitu. Tetapi pertanyaannya adalah sampai kapan kita bergantung pada ini. Nah sementara di sisi lain ini kan ada moral hazard ya, dan saya kira ini yang sedang terjadi, yang kita harus lihat bahwa tidak lagi bisa diintervensi ketika menyangkut masalah hukum. Dan sekarang Presiden dihadapkan dengan pilihan-pilihan politik juga sebetulnya. Apakah akan meneruskan atau tidak meneruskan dengan segala konsekuensinya. Dan kalau terlalu lama, saya kira ini akan berdampak kepada persepsi masyarakat yang akan memburuk. Harusnya jelas, mau dilantik ya dilantik. Setelah itu mau diapakan terserah. Kalau tidak dilantik, harus ada proses lagi sampai ada pergantian. Ya, ada PLT dan sebagainya. Jadi kita sangat menghargai itu, Tapi kita juga tidak mau nanti lembaga-lembaga yang ada itu dijadikan semacam alat untuk melegitimasi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya kira dari berbagai macam apa yang terjadi dalam 100 hari, yang kira-kira banyak sekali drama-dramanya juga di dalamnya itu, kita juga melihat bahwa janji-janji presiden itu cukup banyak ya. Kalau dicatat itu kira-kira ada 10 janji di bidang energi, 11 janji di bidang infrastruktur, 10 janji di bidang pertanian, 7 janji di bidang pendidikan, 21 janji di bidang politik hukum, 9 janji di bidang pertahanan keamanan, 3 janji di bidang kesehatan, 8 janji di bidang ekonomi, 13 janji di bidang kesejahteraan, 7 janji di bidang kelautan dan kehutanan, dan 1 janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Itu kan sumpah dan jabatan presiden. Jadi ini janjinya itu terlalu banyak. Di bidang energi misalnya, memberantas mafia migas, tidak menghapus subsidi BBM, membangun 100 teknopark ya. Infrastruktur, tol laut dari Aceh sampai Papua, jalan baru 2000 km, 10 bandara baru, 10 pelabuhan baru, pertanian, swasembada pangan dalam 3 tahun, membuat bank agro maritim, menghentikan impor daging, membangun 1000 desa daulat benih, ya, pendidikan, Menteri Pendidikan dari PGRI, kalau ini udah dilanggar janjinya. 1 Muharram sebagai hari santri, udah lewat juga kemarin itu nggak jadi. Politik hukum ya, tidak berada di bawah bayang-bayang Megawati. Nah ini silakan dinilai sendiri, ya, karena seperti kata Ibu Menko kemarin mengatakan ini beliau ini masih petugas partai, ya. Kemudian hanya 1-2 jam berkantor, menambah ribuan penyidik KPK. Yang ada sekarang ketua komisioner KPK-nya tersangka semua. Ya. Kesehatan, membangun 50.000 puskesmas. Memang belum kelihatan satupun sekarang. Kesehatan gratis, memiliki drone, ya, pertahanan keamanan. Belum ada pengajuan sih drone ini. Ya. Polri di dalam Kementerian Negara ketika itu ada. Anggaran pertahanan naik 3 kali lipat. Ekonomi, pertumbuhan ekonomi 7%. Sekarang di dalam postur anggaran hanya sekitar 5,7%. Izin bisnis 15 hari kerja. Nah ini kita buktikan. 15 juta lapangan kerja baru. Kelautan 100 sentra industri perikanan. Produksi ikan 40-50 juta ton. Membangun 1000 kampung nelayan. Jadi ini banyak sekali yang dicatat di dalam kampanye-kampanye, ya saya kira nanti rakyat yang akan menilai. Inilah ya 100 hari pemerintahan. Kita ingin mewujudkan atau mendukung pemerintah Jokowi JK ini merealisasikan janji-janjinya. Karena kalau janji-janji ini terbukti, artinya yang sangat beruntung adalah rakyat, umat juga ya. Saya kira akan beruntung sekali. Tapi kalau tidak, ini saya kira kita hanya akan membuang waktu. Sekarang ini pemerintah dan DPR sedang berdiskusi ya, atau mendiskusikan tentang anggaran APBNP. Untuk penyertaan modal negara saja permintaan dari pemerintah itu sampai 72 triliun. Ya, padahal biasanya hanya 7 triliun. Ya, jadi ini sampai 10 kali lipat 72 triliun. Termasuk ada bank-bank yang sudah go public seperti Bank Mandiri diminta untuk disuntik sampai 5 triliun. Padahal di situ ada unsur asingnya, ya tidak mungkin. Bagaimana berarti kita mensubsidi asing, gitu ya? Jadi kita melihat ini juga harus dikritisi program-program pemerintah yang niatnya bagus, tapi pelaksanaannya belum tentu mudah untuk direalisasikan. Apalagi kalau misalnya orang yang merealisasikannya itu tidak ada. Jadi saya termasuk yang sejak awal pemerintah harusnya presiden dalam hal ini melakukan semacam evaluasi terhadap kabinetnya sendiri. Lebih bagus sekarang untuk dievaluasi daripada nanti. Carilah orang-orang yang terbaik, termasuk di Muhammadiyah ini banyak, karena termasuk yang sedikit dari Muhammadiyah kadernya kan gitu. Ya, saya kira demikian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara kita Fadli Zon. Saya kira terukur evaluasinya, walaupun menjadi lawan politik Presiden Joko Widodo dan koalisi merah putih tidak memposisikan sebagai lawan tapi sebagai mitra dan menjadi kawan, dan saya kira begitulah wujud kekeluargaan keluarga bangsa kita. Dengan demikian mungkin dalam pandangan budaya, humaniora, ini nanti Mas Hajri akan melihat dalam perspektif itu. Karena budayawan kita ini, Mas Hajri, mantan politisi dan sekarang menjadi penulis novel, ya. Ya, ada novelnya itu Roja Belum Berlalu. Mungkin saya salah kali ya. Pada saat perkawinan putri beliau ada hadiah untuk para hadirin, membawa buku satu. Kepada Mas Hajriyanto Y. Thohari, kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mukadimah ini tadi penting karena cirinya pengajian itu pakai mukadimah begini. Kalau enggak pakai mukadimah ini kayaknya bukan pengajian ya. Kayak diskusi gitu. Saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Din Syamsuddin. Enggak lama lagi saya ganti nanti. Profesi saya selama ini menggantikan beliau. Waktu beliau Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, saya menggantikan dia. Waktu beliau Ketua Badan Pengurus Lazismu, saya yang menggantikan. Sampai sekarang malah gitu. Ayo nanti itu. Nah. Yang saya hormati Sekretaris PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Abdul Mu'ti MED, Pak Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI, Pak Profesor Dr. Najamudin Ramli, teman saya Pak Lius Sungkharisma, saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati juga. Berbicara tentang 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi memperlihatkan kepada kita bahwa yang banyak mengganggu pemerintahan Jokowi bukan KMP gitu. Bukan koalisi merah putih yang dipimpin oleh Pak Fadli Zon. Ya. Tetapi yang mengganggu dan merecoki pemerintahan Presiden Jokowi, saya rasa yang pertama beliau sendiri, ya. Dan yang kedua partai politik yang tergabung dalam KIH. Ya. Saya tidak sedang guyon dalam hal ini. Ya. Coba kalau kita lihat dengan saksama ya, yang jelas bukan KMP. KMP memang dari awal mengatakan akan menjadi kekuatan penyeimbang, ya, yang akan melakukan dan menjalankan mekanisme checks and balances. Bahkan lebih daripada itu juga. Seperti pada awal didengung-dengungkan akan menjadi oposisi. Ya. Tapi dari awal saya ragu apakah KMP akan bisa menjadi kekuatan oposisi. Atau bahkan cuma penyeimbang sekalipun. Saya tahu betul anatomi KMP. Ya. Ya, saya tahu betul anatomi KMP baik dari sudut manusia-manusianya. Banyak sekali yang juga bermasalah di sana. Bagaimana mungkin banyak yang bermasalah akan menjadi kekuatan penyeimbang, apalagi oposisi. Ya. Tentu mempunyai masalah ini bukan dalam terminologi hukum. Ya, kalau terminologi hukum ya kita menunggu dia menjadi tersangka atau menjadi terdakwa kalau sudah diseret ke pengadilan dan kalau sudah masuk penjara jadi terpidana. Tetapi bermasalah dalam perspektif masyarakat. Masyarakat itu kan tajam, ya. Masyarakat itu tajam sekali. Apalagi masyarakat Indonesia ini kan mayoritas beragama. Wattaqu firasatal mu'minin, gitu kan. Jadi takutlah kamu pada firasatnya orang-orang yang berketuhanan yang ma'esah. Gitu kan. Orang-orang bertuhan itu firasatnya tinggi. Di situ banyak orang bermasalah. Jadi saya rasa susah KMP itu akan menjadi kekuatan penyeimbang, apalagi oposisi. Maka dari awal saya ragu apakah betul-betul ini akan sungguh-sungguh menjadi kekuatan penyeimbang. Nyatanya dalam 100 hari sudah menunjukkan ketidakannya. Gitu. Susah kan ini kan bahasanya. Ya. Ya. Ketidakannya sudah nampak. Wong beberapa tokohnya itu belusukan ke istana. Mana ada oposisi kok belusukan ke istana? Ya. Ya. Ya, itu jelas sekali. Jadi dari awal saya ingin sekali ada kekuatan penyeimbang. Karena memang mekanisme checks and balances itu mutlak dalam kehidupan demokrasi. Jadi orang yang dari awal menyalahkan adanya pembelahan di DPR, KMP dan KIH, itu sebetulnya ya kurang menghayati demokrasi. Itu penting. Jadi DPR itu didominasi oleh KMP itu justru bagus bagi terjadinya mekanisme checks and balances. Jadi kalau ada yang mengatakan KMP itu berangkat dari dendam, saya rasa itu tidak relevan. Mau dari dendam, mau dari jengkel, mau dari sakit hati, kek. Yang penting pokoknya mekanisme checks and balance dari DPR itu bagus. Soal nawaitunya terserah saja itu dia suka pahala atau tidak. Ya. Kalau suka pahala ya check and balance-nya nawaitunya harus ikhlas, bukan karena sakit hati, dendam dan sebagainya. Tapi apapun penyebabnya, checks and balance itu penting. Ini dari awal saya tidak begitu yakin. Maka dari itu ketika kemudian disusul dengan beberapa pertemuan antara tokoh-tokohnya, saya juga tidak terlalu terkejut. Saya agak paham gitu anatominya. Saya kan 20 tahun di DPR. Jadi saya tahu betul kelakuan orang satu persatu. Ya. Dia pernah menipu apa dan pernah ditipu apa. Pernah berbohong apa dan pernah dibohongi apa, saya tahu. Saya ini orang antropologi. Ya. Orang antropologi itu kelihatannya diam-diam tapi mempelajari perilaku orang. Dan menghafalkannya. Oh, kebetulan daya ingat saya itu kuat sekali. Ya, gitu. Ya. Itu yang pertama. Jadi yang mengganggu bukan dari KMP ternyata. Karena memang dari awal saya tidak yakin dia akan menjadi kekuatan oposisi. Jangankan oposisi, penyeimbang pun tidak. Karena bermasalah. Banyak di antara bermasalah dan bahkan tokoh-tokohnya. Gitu. Jadi orang yang bermasalah bagaimana akan menjadi pengawas? Walaupun kebetulan yang diawasi juga banyak masalahnya. Ya. Karena kabinet itu di antara menteri-menterinya adalah orang-orang yang mendapatkan stabilo merah. Bahkan kuning. Jadi bermasalah. Sesama bermasalah dilarang saling mendahului. Nah, sebetulnya kan seperti itu. Nah, itu ya, yang mengganggu dan merecokin ya pertama bukan KMP. Yang kedua saya rasa pada Presiden Jokowi sendiri. Saya kebetulan dari kabupaten yang sama. Ya Karanganyar, saya kecamatan Karanganyar, dia kecamatan Gudangrejo yang kemudian pindah ke Solo. Sama-sama desa. Tapi orang desa itu tajam biasanya. Ya gitu. Nah, Pak Presiden Jokowi ini kan orang dari Solo, Gudangrejo. Lalu ke Jakarta jadi gubernur beberapa waktu saja. pengetahuan antropologi politik ya, itu sangat terbatas. Yang saya maksud dengan antropologi politik itu beda dengan aktivis semacam Pak Fadli Zon. Ini seorang aktivis UI, dia tahu betul aktivis-aktivis UI, UNJ. UNJ itu Universitas Negeri juga, ya, ya, UNJ. Kalau UIN itu UI Negeri, ya, UI Negeri. Pak Din Syamsuddin itu guru besar UI Negeri. Yang di Depok itu UI swasta, yang tempatnya Bu Husnul Mariah itu, ya. Teman-teman dari UIN, dari Jayabaya, dari Trisakti, yang aktivis HMI, PMII, GMNI, apa? Kok jenderal? Enggak, yang aktivis dulu. Lalu bergaul, jadi tahu, antara aktivis itu tahu. Bayi Fadli Zon ini tahu betul satu persatu para aktivis yang sekarang di DPR, yang sekarang di lapangan, di LSM, yang mana yang tukang demo, mana yang demonya sungguh-sungguh, mana yang demonya bayaran. Tahu betul. Saya tahu betul sama Najamudin Ramli. Karena Najamudin Ramli ini saya ketua umum, dia salah satu ketua. Saya tahu kelakuan-kelakuan dia. Ya. Ini serius, betul. Ini antropologi politik. Dia juga tahu kelakuan saya. Saya tahu dia pernah menipu apa. Dan dia pernah menipu saya apa, tahu, kita tahu, ya. Sehingga saya membayangkan kalau saya menjadi presiden Republik Indonesia, saya membayangkan saja kalau saya jadi presiden Republik Indonesia, saya membentuk kabinet itu saya tahu satu persatu calon menteri. Saya tahu kelakuannya, kebiasaannya, bangun tidurnya jam berapa, ngorok tidak tidurnya, ibaratnya sampai detail itu tahu. Ya. Nah, Pak Presiden Jokowi ini tidak tahu. Pada tokoh-tokoh di Jakarta, akibatnya apa? Akibatnya yang kuat itu adalah para pengendorsement, para pengusul, pembawa nama. Ini bagus. Najamudin Ramli ini, Pak. Saya akan bawa, kalau saya orang ini yang endorsement saya akan membawa, saya akan bawa Najamudin Ramli, saya akan bilang, ini orang lapangan. Jujur. Tough. Kalau sudah dukung, oke, sampai mati pun dia akan pertahankan. Dia orang yang sangat amanah, uang 1 sen pun dia pertanggungjawabkan. Gitu kan? Tapi dia nggak tahu Najamudin Ramli. Taunya itu adalah saya yang memberikan asesmen, memberikan jaminan. Jadi para pengusul ini yang menjadi lebih kuat. Itu loh. Tahu Bapak Ibu maksud saya? Ya. Dan saya tidak, dan sang presiden tidak ada referensi. Coba kalau, ya tentu yang tahu tentang orang itu tentu banyak. Ya. Tetapi setidak-tidaknya saya punya juga referensi. Misalnya Najamudin Ramli ini saya presiden, Pak Najamudin Ramli ini membawa Fadli Zon, lalu memperkenalkan Fadli ini gini. Saya juga tahu, gitu kan. Mungkin informasi dari Najamudin Ramli melengkapi saja, gitu. Tapi saya tahu, saya juga tahu, saya akan bilang gitu. Saya bersama-sama dia 20 tahun, oh, gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Nah kabinet sekarang ini saya rasa ya seperti itu, kabinet yang menteri-menterinya dibawa oleh para endorsement. Tentu tidak semua. Ada beberapa nama yang dia sangat paham, sangat tahu betul. Dan saya rasa kebetulan juga lumayan bagus gitu kan. Saya tidak sebut namanya, ini kan publik kan. Ya gitu. Jadi itu kira-kira poin yang pertama. Ya. Maka sebetulnya ketika nama-nama itu dimintakan rekomendasi ke KPK dan PPATK, di samping ada faktor-faktor keperluan untuk lebih mengetahui orang ini benar-benar clean apa tidak. Ya. Karena memang janji Presiden Jokowi itu kabinet itu bersih, itu nomor 1. Di mana-mana beliau itu mengatakan akan membentuk kabinet yang bersih. Bersih itu artinya ya clear and clean. Yeah. Jangankan menjadi tersangka, mestinya jadi saksi pun tidak boleh. Karena menjadi saksi itu artinya orang yang menyaksikan terjadinya tindak pidana itu. Nah, orang yang menyaksikan tindak pidana itu kan berarti kan ya setidak-tidaknya tidak mengamalkan asas wong kang soleh kumpulono. Ya gitu kan di lagu-lagu di tradisional di Jawa itu kan tombo ati iku limo. Salah satunya wong kang soleh kumpulono. Ya ini orang-orang pidana tahu, dia jadi saksi kok. Nggak clear and clean. Mestinya orang yang jadi saksi pun belum pernah. Wong bersih kok. Dia bilang mau bersih. Ini malah ada yang stabilo merah, stabilo putih. Tentu mengundang kekecewaan. Yang kedua, kabinet itu ramping. Tapi ternyata 34. Iya. 34. Gimana? Ya. Ya saya karena saya tidak oposisi, tidak saya dramatisasi kan. Ya jadi ala kadarnya saja gitu kan. Ya yang simpel-simpel, yang publik pun tahu, enggak usah pakai ilmu yang canggih-canggih. Apalagi pakai political scientist, enggak, ini awam-awam saja tahu gitu kan. Ya, jadi kabinet profesional. Lu kabinet profesional artinya kalau menteri UKM, koperasi, ya setidak-tidaknya selama ini dia bergelut di bidang perkoperasian. Itu namanya profesional. Ini sehari-harinya jadi khotib sholat Jumat kok. Jadi menteri UKM, gitu. Apakah jelek? Ya tidak jelek, wong khotib sholat Jumat, cuma nggak profesional, gitu loh, untuk menjadi menteri itu. Gitu. Ya, bayangkan saya punya bakat jadi oposisi kan, tapi saya tidak mau jadi oposisi. Saya itu orang-orang netral. Saya itu orang berkelahi saja, saya tidak bisa. Golkar berkelahi, saya keluar. Saya enggak, meskipun saya itu lonyotan, suka ini, tapi saya itu tidak bisa deket-deket orang yang suka berkelahi itu. Saya itu humanis saya itu. Saya nggak keluar. Saya nggak mau itu Golkar hasil Munas Bali, hasil Munas Ancol, petim penyelamat, eplek-eplek lah. Saya enggak ada yang saya mau. Saya keluar. Karena saya tidak mau berkelahi, cuma jabatan kayak begitu aja kok berkelahi. Kebangetan kayak orang tidak beriman saja. Ya, gitu loh. Ya. Jadi saya lugu-lugu saya seperti itu. Gitu, Din. Jadi saya ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah, Najamudin Ramli ini ketua bidang pengkaderan. Meskipun tidak jelas sudah berapa orang dikader sama dia gitu kan. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, kabinet yang profesional. Tidak berlatar belakang partai politik. Ya. Artinya tidak merangkap dalam kepengurusan partai politik. Ini bukan saya yang buat-buat. Disampaikan. Disampaikan. Dan tidak usah orang pinter-pinter. Pasti ingat itu ya. Seperti itu. Tapi ternyata banyak orang partai. Ya administratifnya sih mundur. Gitu kan. Ya tapi siapa sih yang tahu buktinya benar-benar mundur atau tidak. Ya kita saling percaya saja. Percaya baiklah. Muga-muga apik kabeh, kira-kira gitu. Ya, seperti itu. Ya. Banyak hal yang saya rasa menimbulkan berbagai pertanyaan. Belum lagi soal pengangkatan Kapolri. Ya. Saya tahu betul ya bahwa semangat reformasi itu adalah menghindari dijadikannya tentara dan kepolisian negara Republik Indonesia itu menjadi alat kekuasaan. Itu semangat reformasi. Maka kemudian kita wadahi dalam TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Ya saya tahu betul karena saya yang buat TAP itu. Ya. Betul ini saya yang buat sebagai anggota Badan Pekerja MPR. Itu tidak ada di Undang-Undang Dasar 45, juga tidak ada di amandemen. Itu hanya ada di ketetapan MPR yang kemudian dibuat Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Itu juga saya yang buat Undang-Undang polisi itu. Artinya saya menjadi anggota tim yang membuat itu. Tapi Bapak Ibu bisa membayangkan, saya kalau menjadi anggota komisi, anggota panja, itu pasti sangat berperan. Loh saya ini kader Muhammadiyah. Loh. Malu-maluin kader Muhammadiyah kalau di sebuah tempat kayak kambing congek. harus berperan, walaupun aksinya doang nggak apa-apa. Gitu loh. Harus nampak, jangan memalukan. Jangan memalukan Muhammadiyah. Kalau kira-kira nggak bisa tampil Muhammadiyah, nggak usah ada saja. Gitu. Jadi enteng-enteng aja orang Muhammadiyah mesti seperti itu. Saya malah pimpinan pansus. Jadi kemudian ada ketentuan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi dulu zaman Pak Harto nggak perlu persetujuan DPR, nggak ada. Zaman Pak Harto itu jangankan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI, Duta Besar, bahkan undang-undang pun zaman Pak Harto itu haknya Presiden. Jadi Presiden itu memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Jadi Presiden itu kepala eksekutif, tetapi juga punya kekuasaan legislatif besar. Dulu sebelum reformasi, sekarang udah digeser kan, menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan, dibahas bersama-sama dan kemudian mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden. Dibalik aja. Tapi meskipun DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tapi dia tidak bisa membuat undang-undang sendiri, harus dengan Presiden. Itu kan. Nah, jadi Kapolri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Maksudnya apa? Maksudnya itu supaya DPR itu menjadi kekuatan checks and balance. Supaya Presiden ketika mengangkat Kapolri itu betul-betul memperhatikan profesionalisme, integritas, kredibilitas, kapabilitas, dan sebagainya. Supaya Presiden tidak sendirian, maka dia memerlukan persetujuan DPR. Maksudnya DPR itu supaya kritis terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Tapi fatalnya DPR malah menyetujui. Cek balannya di mana? Wong orang ketika belum bersidang, baru mulai bersidang, DPR sudah tahu diumumkan KPK tersangka, kok nekat bersidang dan disetujui? Cek balance dapurmu itu. Kira-kira kan seperti itu. Ya. Jadi bisa dibaca dalam dua sisi. Satu sisi, DPR ini seperti saya katakan tadi tidak melaksanakan fungsi checks and balances-nya. Sama sekali tidak sesuai dan paralel dengan semangat undang-undang Polri dan semangat TAP MPR, dan karena itu semangat reformasi, karena menyetujui yang sudah tersangka. Yang kedua, kemungkinan yang kedua ada jelomprongke. Nggak tahu saya yang benar yang mana. Mudah-mudahan tanpa kesadaran sama sekali. Jadi tidak dua-duanya itu, tapi dua kemungkinan itu mungkin. Dalam hati siapa tahu. Ya. Dalam laut dapat diduga. Dalam hati orang siapa tahu. Hati orang saja siapa tahu. Apalagi ini hati politisi. Orang yang jadi politisi. Lebih sulit lagi. Nggak tahu. Bahwa alam bisawab. Apakah ini betul-betul dia menyetujui dengan otentik. Murni. Tapi kalau itu otentik dan murni. Kok ya iya. Orang tersangka kok disetujui. Tapi kalau yang kemungkinan yang kedua jelomprongke, sekarang musisan ben kejelungup awakmu. Ben kejelungup. Bisa jadi Saudara, Bapak. Jadi ini soal ya kecerdasan ilmu politik. Ya, saya tidak tahu pasti. Loh, apa alasannya? KPU berarti lebih bagus dari DPR. Dan Presiden SBY-nya lebih bagus karena apa? Coba dan dua anggota DPD tidak jadi dilantik oleh KPU karena jadi tersangka. Itu fakta. Ya toh? KPU nggak mau melantik, artinya Presiden tidak mau membuat kepres terhadap 5 orang anggota DPR itu. Dan juga 2 anggota DPD. Karena itu tidak dilantik sampai sekarang. Karena apa? Jadi tersangka. Mong DPR loh. Saja tidak jadi dilantik. Ini Kapolri. Penegak hukum. Nah, jadi Husni Malik itu lebih kritis berarti. Dan juga Pak SBY. Meskipun bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang kecewa dengan Pak SBY, ternyata dalam hal ini loh ya, dalam hal ini aja. Ya, itu dia lebih ini. Ya, itu fakta. Ya, Itu fakta. Nah, jadi tersangka DPR nggak dilantik. Ini kok malah ada partai mendorong dilantik. KIH mendorong dilantik. Oke, kita paham. Tapi KMP juga mendorong dilantik. Loh. Iki sing gendengi sapa janjane kan? Lah, ini kan? Di Bapak Ibu sekalian ya harus membaca dengan jernih gitu loh, dengan jernih. Jangan segera berpihak ini baik ini buruk. Itu sisi-sisi yang kita perhatikan seperti itu tadi. Nah, maka dari itu ya 100 hari Presiden Jokowi ini seperti kata Pak Fadli Zon tadi, orang berharapkan presiden baru, Indonesia baru. Ya itu kan sebetulnya orang yang berharap Indonesia baru, presiden baru, Indonesia baru itu kan nggak ngerti tata negara. Karena sebetulnya presiden itu dilantik 20 Oktober, itu 20 Oktober sampai 31 Desember, itu nggak ada bedanya dengan presiden sebelumnya. APBN-nya sama, programnya sama, duitnya sama, artinya ada duit atau tidak juga sama. Gitu. Apanya yang baru? Nggak ada. Ya kalau presidennya baru sih iya, tapi Indonesia barunya itu. Gubernur baru, Jakarta baru. Ya itu kan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh Pak Fadli Zon. Juga. Itu kan. Ya. Jakarta baru, gubernur baru, Jakarta baru, presiden baru, Indonesia baru. Ya, dalam berbagai aspek enggak bisa 100 hari itu kita jadikan, bisa kita evaluasi tapi tidak bisa kita jadikan barometer. Yang pasti sekarang survei sudah menunjukkan bahwa Presiden Jokowi itu popularitasnya menurun, kepercayaannya menurun. Tapi itu hal yang wajar. Perdana Menteri Australia Abbott itu, Tony Abbott itu sekarang malah sudah drop sampai ke 32%. Bahkan mau dikalahkan oleh wakilnya Julia Bishop. Memang tidak gampang. Australia yang penduduknya cuma berapa itu? Nggak berpulau-pulau saja susah. Apalagi memimpin Indonesia yang 247 juta. 247 juta itu nomor 4 di dunia. Besar sekali. Sukunya macam-macam, agamanya macam-macam. Dalam satu agama pun alirannya macam-macam. Ya. Ya, dalam Kristen ya Pak Lius ya ada macam-macam, ada Mormon, ada Advent, ada Pantekosta, ada ini itu banyak sekali. Di Islam juga. Ya, baru fikih saja ada yang ikut Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahkan ada yang ikut Imam Samudra. Jadi nah, macam-macam. Jadi memang ini bangsa yang sangat majemuk, itu fakta. Ya. Tidak gampang. Tetapi meskipun menurun, saya rasa Presiden Jokowi oleh sebagian besar rakyat Indonesia masih dipercaya. Ya, masih dipercaya. Dia masih cantik, gitu ya. Dia masih cantik. A thing of beauty is joy forever, gitu kan. Ya, kecantikan itu memang selalu menyenangkan, menggembirakan. Ya, a joy forever. Saya rasa masih cantik. Karena cantik maka dia masih dicinta dan masih dipercaya. Meskipun menurun, ya. Meskipun menurun. Karena memang kecantikan itu memaafkan segalanya. Oh, gitu kan? Kecantikan kan memaafkan segalanya. Kalau orangnya cantik, bangunnya jam 7, jam 8 saja dia bilang dia memang perlu banyak istirahat. Ya. Ya betul, tapi kalau anaknya jelek gitu, dibilangin udah jelek, turun ngeplok lagi kan seperti itu kan. Ya, itu biasa. Kalau cantik itu orangnya konsumeris, itu dikatakan maklum dia tuh cantik. Jadi perlu belanja ini itu. Kalau jelek dibilang wes jelek boros lagi. Ya. Itu namanya kecantikan itu memaafkan segalanya. Ya. Kalau cantik tapi bodoh, dia bilang dia itu pendiam. Gitu. Ya, gitu ya. Kecantikan itu memaafkan segalanya. Ya. Nah, itu yang saya maksud, Pak Presiden ini masih cantik. Masih cantik. Oh, di mata rakyat Indonesia, ya. Ya. Meskipun rakyat juga menyimpan beberapa kekecewaan yang itu menurunkan kepercayaannya, tapi dia masih cantik. Ya. Masih cantik, dan juga tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadi apa, misalnya yang paling ekstrim, pemakzulan, impeachment, itu terlalu jauh. Ya, Undang-Undang Dasar 45 ada pasal tentang impeachment, tetapi itu memerlukan dukungan dan dorongan politik yang besar sekali, dan jalannya itu sangat berliku-liku dan panjang. Kalau memang kita ingin mengokohkan sistem presidensial, maka jadwal demokrasi 5 tahunan itu ya diikuti dengan sabar. Itu pilihanmu, pilihan rakyat. Jadi ya diikuti 5 tahun, sabar. Jangan ada upaya untuk menjatuhkan di tengah jalan. Itu merusak jadwal demokrasi. Kelihatannya cuma mengganti presiden, tapi itu membawa luka yang dalam, dan itu bisa membawa demokrasi ini setback ke belakang. Ya, maka jadwal demokrasi itu ya sebaiknya diikuti. Ya, orang hanya kemudian harus menjadi lebih realistis. Jangan menaruh ekspektasi yang terlalu besar kepada presiden. Apalagi sebetulnya setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan itu kan memang sudah terbagi-bagi juga. Meskipun presiden masih cukup kuat, ya cukup besar, dan kekuasaannya itu masih efektif, karena dia itu memegang fungsi eksekutorial. Ya. Tetapi sebetulnya kekuasaan itu juga sudah dipisah-pisahkan. Kekuasaan legislatif ada di DPR, Pak Fadli Zon, wakil ketua di sana, ketuanya Setia Novanto. Wah, coba bayangkan. Betapa hebatnya, gitu. Hebatnya pakai, gitu kan, gitu kan, ya, gitu. Ya, nah, udah terpisah-pisah. Jadi yang penting, kritisisme sangat penting. Dia perlu menyadari beberapa kelemahan-kelemahannya. Saya rasa pernyataan Buya Syafii Maarif benar, ya. Ketika dia mengatakan sekarang Presiden Jokowi sudah siuman. Ya, itu pernyataan publik, ya. Karena yang menyampaikan Buya, tidak ada orang marah. Ya. Karena kalau orang marah pada Buya Syafii Maarif itu kebangetan. Ya, Buya ini orang yang tidak punya kepentingan politik. Dan Buya ini kan mengira orang-orang lain, pemimpin-pemimpin yang lain itu sebaik dirinya juga. Jadi dikira orang itu sebaik dia juga, selugu dia juga. Kalau beliau nggak suka ngerasani orang, itu berarti orang lain juga nggak suka ngerasani orang. Beliau nggak pernah menipu orang, berarti orang nggak pernah menipu dia. Itu Buya kita itu. Ya. Maka ketika dia bilang Jokowi sudah siuman, artinya sebelumnya pingsan, kan? Ya. Yaitu siuman itu ketika memilih itu tim 9 itu. 7 atau 9? 9, ya, tim independen itu. Terpercaya orang-orangnya. Maksudnya, tentu maksudnya Pak Buya, sebagai bukan politisi, ya, orang lugu, polos, saya menyebut Buya itu Brahmana. Ya, kira-kira Brahmana. Brahmana itu ada orang perang, rebutan apa-apa, diem saja dia. Sekarekmu itu urusanku. Ya gitu, kalau Bapak Ibu lihat cerita wayang, namanya Begawan Abiyoso itu. Abiyoso itu pernah jadi raja dengan nama Krisna Dwipoyono. Lalu mengundurkan diri dia, suruh ganti anak-anaknya, saya mau kembali jadi pertapa. Jadi pertapa. Ketika anak-anak cucunya nanti bertempur, bersimbah darah di Perang Baratayuda itu, dia diam saja, nggak misah, nggak ngandani, nggak ini, sekarekmu, gitu. Gitu. Memang itu dunia kesatria. Dunia kesatria kan memang rebutan tahta, kan? Tahta, harta, dan Bapak Ibu sendiri yang melanjutkan. Jadi itu kesatria. Kesatria di sana itu memang rebutan tahta. Maka dulu kan memang perang-perang, penaklukan. Kayak penaklukan itu sah saja dalam sejarah dulu, kan? Ya dulu Islam juga melakukan penaklukan kan, sebutannya berbeda, Al-Fatah gitu kan, pembebasan, sampai ke Yerusalem, sampai Bizantium, sampai macam-macam kan. Lalu juga Ottoman Empire ketika ibu kotanya masih di Bursa, Edirne sekarang menaklukkan Konstantinopel. Ya. Spanyol. Kalau baca sejarah di Jawa gitu, Mataram, Singosari, Mojopahit itu penaklukan-penaklukan terus gitu kan. Itulah dunia kesatria. Gitu kan. Nah, Buya Brahmana dia kan. Buya Brahmana, seorang mikir dunia ini fana gitu. Ya, maka beliau itu jadi tim ses ya, ikhlas aja dia. Jadi tim ses ini baik, dukung jadi presiden. Ora itu apa-apa, ora apa-apa. Ya gitu. Ora apa-apa. Beda kalau politisi itu take and give. Ya, saya give, maka juga harus take, gitu kan? Ya, kalau Brahmana tidak, ora apa-apa. Pokoknya aku ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin alahuddin hunafa dan sebagainya itu. Jadi terus ora apa-apa gitu. Nah, itu Buya. Jadi teman-teman yang kecewa itu ya memang teman-teman belum setingkat Buya. Ya, belum setingkat Buya. Kalau sudah Buya, wah Buya Syafii Maarif, enggak ada kecewa itu. Ya, bahkan antara gembira dan kecewa itu sudah enggak ada perbatasannya. Karena sudah kasyaf itu. Kasyaf itu dalam tradisi tasawuf, kasyaf itu udah melintasi ruang dan waktu. Maka pelajari tasawuf Bapak-bapak Ibu-ibu. Itu kasyaf melintasi udah dimensi ruang dan waktu itu ndak ini. Nah, jadi menurut saya dia masih dipercaya. Nah, poin ini yang penting didengarkan oleh beliau. Oh ternyata Hajriyanto apik juga, gitu kan? Ya tadi kritik-kritik, tapi poinnya seperti itu ya. Poinnya itu adalah dia masih dipercaya, masih dicintai, meskipun kepercayaannya turun, cintanya juga mulai turun. Saya rasa faktor itu yang membuat beberapa partai di KMP, tidak semuanya, yang ya gelagatnya mulai agak berubah-ubah juga. Namanya politik lah. Politik itu bidang kehidupan yang sangat cair dan liquid. Tanya Mbak Husnul Mariah itu. Cair, liquidnya gampang berubah. Glender sana, glender sini. Ya, apa itulah politik. Jadi harus diperbaiki. Dan masih ada kesempatan, baru 100 hari lebih sedikit. Ini waktu 5 tahun. Banyak yang harus dibenahi. Ya, diperbaiki. Ya, hal yang wajar saja. Hanya memang ekspektasi yang dulu, sudahlah itu kamu singkirkan saja. Ini yang realistis saja. Ya, realistis saja. Bangsa ini perjalanannya masih panjang. Ya, masih panjang dan memang masih perlu kesabaran. Bangsa dan negara ini bisa maju, jaya, tapi masih panjang juga. Tidak mungkin dalam 1-2 periode ini sudah jaya. Struktur kita belum memungkinkan itu, ekonomi kita belum memungkinkan itu, kultur kita, budaya kita masih jauh. Kita ini kalau beda ontok-ontokan, masih bisa hanya beda aliran saja, sengitnya bukan main. Ya. Beda suku, beda agama, kadang-kadang masih ada tension, ketegangan yang sangat tinggi. Caranya berbeda pendapat, caranya berdebat, caranya bermacam-macam, masih jauh. Ya. Cara hidup beretika, berperadaban juga masih jauh. Begitu gampang orang pendelikan di jalan hanya karena salah ini, mulutnya juga memaki orang lain. Itu yang di jalan, yang di sekolah-sekolah juga belum begitu. Gimana guru menghargai karya murid-muridnya juga belum pernah. Masih banyak guru yang bilang ke muridnya goblok, stupid. Ya, itu masih banyak. Ada profesor yang masih bentak-bentak pada mahasiswa bimbingannya yang sudah keringatan nulis tesis atau disertasi dan sebagainya. Belum seperti yang tercemin di banyak negara-negara maju. Orang itu begitu gampang menghargai orang lain. Dia puji, oh bagus sekali, makalahmu bagus, papermu bagus, cuma kamu harus perbaiki di sebelah sini dan sebagainya gitu. Ya, jadi bangsa ini saya yakin masih bisa maju, tapi masih perlu waktu yang panjang. dan realistis saja, tidak bisa berlebih-lebihan berharap pada pemerintahan baru ini. Ya pokoknya asal jalan dan kemudian betul-betul korupsi ini tidak mencolok mata, gitu ya. Ya memang korupsinya begitu berurat berakar. Ya, berurat berakar kan dibilangin mau menciptakan pemerintahan yang bersih. Aduh mak, jangan tinggi-tinggi. Ya. Jangan dangak-dangak kamu, kecengklak nanti kamu. Ya. Jangan dangak-dangak itu terlalu dangak-dangak begini. Pemerintahan yang bersih bagaimana? Buat kabinet yang bersih saja nggak bisa. Kan cuma 34 orang. Gitu. Kok duremen pikiranmu? Gitu. Gitu kan. Ya, jadi kita berharap ya pelan-pelan tapi pasti, tapi nggak mungkinlah harapan ini terlalu besar-besar sekali. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada satu kata, sempurna. Saya kira Hajriyanto Y. Thohari sahabat saya, ini mungkin di antara kader Muhammadiyah langka, karena konvergensi intelektual, politisi, dan budayawan. Apalagi spesifikasinya antropologi. Belum kita berbuat apa-apa, beliau sudah baca. Tetapi soal tipu menipu tadi tidak pernah saya lakukan. Ya. Itu dia hanya sekedar jok. Apa yang mau ditipu pada saat PP Pemuda Muhammadiyah tidak ada saldo gitu loh. Nggak ada pampasan perang. Saat itu kering, miskin. Bahkan yang hadir, yang aktif cuma 5 orang. Tanya sama Hajriyanto itu. Ya. Betul toh? Ya, supaya ini klarifikasi gitu. Saya sudah keluar duit dari Palu, datang ke sini naik pesawat pulang pergi, bikin kegiatan. Dia bilang lagi tidak jelas kegiatannya apa. Padahal 13 kawasan dulu saya perkaderan, dan itu 100 orang keluar. Jadi 1.300 kader saya. Termasuk Amirsa Tambunan, walaupun usianya lebih tua dari saya. Dia dulu dari Sumatera Utara. Ini fakta mengatakan. Ya. Jadi saya kira banyak juga adik-adik pemuda mengakui saya di sini, ya. Itu kelebihan saya sedikit dari Hajriyanto. Yang terakhir tadi, saya kira setelah siuman dari pingsannya, Bung Jokowi ini, saya kira dia akan merekonstruksi kabinetnya dengan orang-orang pilihan dan orang yang dia tahu. Dan salah satu yang prioritas itu yang satu kabupaten beda kecamatan. Saya kira Mas Fadli Zon oke ini kan? Saya kira kalau beliau Menko Kesra menggantikan Puan, Puan digeser Menteri Perempuan sedikit gitu. Karena berat sekali tanggung jawabnya dalam menangani revolusi mental itu. Ya, ini barangkali kalau Mas Hajri di situ luar biasa, dan Jokowi tahu persis siapa Hajriyanto. Dan salah satu event pernah Jokowi dikalahkan oleh Hajriyanto dalam sebuah tulisannya. Kemarin saya baca di Rakyat Merdeka Online. Hadirin yang saya hormati, saya kira komprehensif tadi Mas Hajri melihat dari berbagai macam perspektif. Sekarang kita inginkan bahasa yang lain dari political scientist wanita. Dan juga menjadi ulung di antara perempuan-perempuan Muhammadiyah. Ibu Husnul Mariah, PhD. Ini juga singa betina di atas mimbar. Ya. Jadi saya kira tokoh KPU yang sekarang masih sakit hati dengan SBY. Ya. Ya, kalau dia tarik, biarlah dia tarik sendiri. Tidak lagi. Berarti beliau pemaaf. Ya. Silakan Mbak Husnul. 15 menit. Pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi ini dengan para jamaah TVmu. Terima kasih, ini pasti Mas Din ini. Kalau ini sudah ngelihat pasti, kalau enggak di absen. Ada enggak? Nanti kalau ada pasti disuruh bicara. Tapi tadi sore Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik menerima tamu-tamu tokoh Papua. Dan ini juga bagian dari mengisi kira-kira Papua baru, Papua masa depan Papua dalam naungan Republik Indonesia seperti apa. Tadi diskusi dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, dan sangat berterima kasih karena Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah langsung memberikan solusi-solusi jitu untuk apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Nah, kembali lagi topik tadi. Ini ada tukoh-tukohnya. Ada Mas Fadli, ada Mas Mu'ti, Mas Hajri. Selalu menikmati pidato dan ceramahnya. Beliau memang luar biasa. Dan tentu saja Mas Din. Kalau kita melihat apa sih 100 hari sebetulnya, kalau kita kembalikan lagi, ini zaman revolusi Prancis sebetulnya. Meminta dalam 100 hari saya akan melakukan sesuatu. Nah, saya lupa sejarahnya seperti apa, zaman Napoleon atau zaman kapan itu. Nah, kemudian ditarik dan ini menjadi konvensi kebiasaan di Amerika Serikat. 100 hari pemerintahan itu apa? Nah, kalau di Indonesia sebetulnya fashion saja. Karena tadi dikatakan oleh Mas Hajri, 100 hari itu berapa? Karena dari 20 Oktober sampai Desember itu anggaran dan sebagainya masih mengikuti pemerintah sebelumnya. Jadi kalau kemudian kita paksa langsung quick win dalam 100 hari agak sulit. Nah, quick win-nya apa? Dicoba juga oleh pemerintahan ini. Quick win, kartu-kartu. Dipikirnya diselesaikan dengan 3 kartu, semua selesai. Sebetulnya kita ditipu juga kalau kita pakai bahasa tipu-tipu tadi. Nah, bahkan beberapa hari yang lalu, bener nggak nih Mas Fadli? Menteri Sosial mengatakan anggaran kartu-kartu nggak ada. Nah loh, jadi selama ini kartu-kartu itu apa? Nah, ini sebetulnya quick win yang diinginkan oleh pemerintah ini untuk mengambil hati para pendukungnya. Nah, jadi kalau tadi dikatakan Mas Hajri kita harus realistis, ya realistis saja. Bahwa BPJS yang kita miliki kartu itu, kalau kita ke rumah sakit masih susah juga. Beberapa waktu yang lalu, saya di Depok menelpon ambulans, setengah jam nggak datang, kita telepon lagi, nanti yang bayar siapa? BPJS atau bukan? Mati aku. Ini orang sudah nggak karu-karuan di UI, ngeblak, yang kayak gitu apa ngeblak bahasa Indonesianya. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan. Kalau presiden kita memang suka masuk-masuk blusukan, mestinya tahu. Tapi jadi presiden, jangan terlalu banyak blusukan. Karena presiden itu punya apa namanya, menteri, punya kementerian, punya macam-macam. Kalau terlalu banyak, terus kapan memutuskannya di istana? Itu pertanyaan saya kepada beliau pada saat di media Metro TV, ya, waktu menjadi gubernur. Karena beliau mengatakan saya kerja saja 2 jam, sisanya di kelurahan-kelurahan. Nah, sekarang bagaimana di kelurahan? Ada 73.000-an kelurahan di Indonesia. Tidak mungkin, harus membangun sistem. Jadi quick win kartu-kartu menurut saya masih bermasalah. Kemudian quick win lagi, sebetulnya BBM dinaikkan, dipindahkan dan sebagainya. Sekarang BBM naik, kemudian apa namanya, sekarang diturunkan, tapi harga yang lain masih tetap naik. Nggak ada gunanya juga jadinya, ini juga persoalan. Kemudian ada lagi, yang media sosial senang sekali dan bisa, apa? Kapal-kapal ditenggelamkan dan di ini, nah, ini luar biasa. Tapi setelah ditanya, kenapa nggak kapal perang Malaysia saja kalau berani? Iya kan? Bikin heboh seperti itu. Kapal perang Malaysia, kita tenggelamkan. Nah, baru setelah lautnya, udaranya. Karena Indonesia sejak 1995, kita punya perjanjian dengan Singapura. Bahkan pesawat RI-1 mau mendarat di Batam, lapornya ke Singapura. Itu persoalan bangsa kita, baik di dalam laut, di atas udara dan sebagainya, ini menjadi permasalahan internasional. Tapi menurut saya enggak ini. Kemudian dulu yang dijual adalah konsep revolusi mental. Ternyata beberapa kali saya ketemu beberapa menteri yang kebetulan mahasiswa saya. Nah, enaknya jadi dosen itu banyak menteri jadi mahasiswa. Jadi kalau kita ngomel-ngomel bisa di SMS nih, kemana kamu kok begini-begini? Sepertinya I never teach you like that. Nah, ketemu. Ternyata memang nggak ada konsep revolusi mental yang jelas. Jadi semua menteri itu menerjemahkan sendiri. Muncullah kebijakan, kita rapat harus makan singkong. Nah, itu. Katanya itu shock terapi. Pegawai birokrasi tidak boleh birokrat-birokrat rapat di hotel. Padahal tidak mengerti bagaimana jaringan ekonomi dengan hotel dan sebagainya seperti itu. Yang terjadi adalah apa? Mungkin ini Pak Fadli Zon perlu mencatatnya. Yang terjadi dalam 4 bulan ini, Kalau di dalam tulisan-tulisan seperti di Kompas bangga karena banyak sekali uang yang bisa diselamatkan, tapi ternyata memang 4 bulan ini tidak ada program yang dikerjakan. Kalau dalam bahasanya di Amerika itu shutdown government. Tapi shutdown government di Amerika itu karena bangkrut, karena nggak ada duit. Tapi shutdown government di Indonesia karena policy yang salah. Nah, ini juga persoalan. Makanya saya bilang dengan menterinya untuk perbaiki itu, juklak-juknisnya seperti apa. Jangan membuat edaran ke semua menteri seperti ini bacaannya. Ya. Saya punya langsung, saya potret semua itu dan saya tahu. Nah, jangan sampai kemudian persoalannya presiden kita sebetulnya ini dia tidak tahu kalau dia tidak tahu atau dia tahu kalau dia tidak tahu. Nah, ini saya nggak tahu ini yang mana yang benar. Jangan sampai dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, dipikir sudah betul semua. Nah, terakhir, isu terakhir kita bicara tentang PLT Kapolri. Menurut saya nggak boleh itu Kapolri itu PLT. Kenapa? Karena ini lembaga kekuatan politik yang luar biasa dan punya senjata. Nggak boleh Kapolrinya di PLT kan tuh nggak boleh. Jadi jauh lebih baik Kapolri yang berhenti sampai Oktober itu diperpanjang dibandingkan yang seperti ini. Nah, ini sebetulnya satu test case. Apakah presiden kita ini bisa mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan ini. Sebetulnya di sana jauh lebih baik diangkat dan salah dibandingkan kemudian diombang-ambing di dalam situasi politik yang tidak karu-karuan. Dalam negara di seluruh dunia itu selalu punya yang namanya polisi. Tapi hanya di negara yang sakit yang punya KPK. Nah, sekarang kita persoalannya kenapa kemudian kita setengah mati bicara, oh iya kita harus save KPK. Isinya KPK polisi juga. Jaksa juga. Dikasih rumah KPK langsung jadi malaikat. Enggak juga. Nah, jadi ini penting, catatan penting bahwa presiden harus cepat mengambil putusan urusan Kapolri. Nah, kenapa Kapolri ini memang lebih dekat dengan Megawati? Karena ada sejarahnya. Kapolri pisah dengan TNI itu zaman pemerintahan Megawati. Dan setelah pisah dari TNI, polisi ini menjadi kekuatan yang luar biasa, menikmati luar biasa karena tidak ditekan-tekan oleh TNI waktu menjadi bagian dari TNI Polri dulu. Jadi ini juga ada sebetulnya sejarah di dalam konteks itu. Nah, kemudian urusan pilkada, kita juga banyak test case di awal pemerintahan ini yang bagi saya kalau konsep secara keseluruhan, saya orang yang tidak terlalu setuju dengan pilkada langsung kabupaten kota itu enggak. Saya dari dulu, sejak di awal saya ikut tim pemerintah di dalam pembuatan undang-undang pemilu susduk dan partai politik. Di dunia itu ada 3.000-an sistem pemilu. Macam-macam. Dari mulai yang local government sampai federal sampai nasional pusat. Ngapain sih kita mesti berantem di ini? Mana maslahat dan mudaratnya kalau kabupaten kota itu dipilih? Kalau saya berikan gubernur dipilih langsung, kabupaten kota di Indonesia tidak perlu dipilih langsung. Kenapa mesti duta besar Amerika datang ke tempat pimpinan DPR waktu itu untuk tidak menyetujui undang-undang pilkada? Pertanyaannya, memangnya wali kota di Amerika yang milih siapa? Pilih langsung atau wali kota? Di Amerika Serikat itu wali kota dipilih oleh councilors, dewan kota. Di Australia juga dipilih oleh dewan kota. Cuma 1-2 kota aja yang dipilih langsung. Jadi ada banyak hal kepentingan yang ada, kekuasaan dan kepentingan. Termasuk kepentingan bohir-bohir pada saat pemilu yang sekarang ingin mengembalikan investasi pada saat pemilu yang lalu. Lah, tinggal sejauh mana. Kalau tadi dikatakan oleh Mas Hajri, pemilunya presidennya masih cantik. Saya nggak tahu cantik atau kita sudah, ya sudahlah. Mungkin saya sekarang saya tidak turun ke jalan, saya tidak demonstrasi, saya tidak ini, tapi saya sedih juga. Jadi what can I do dan what can we do? Sebagai lembaga organisasi yang besar seperti Muhammadiyah tentu saja bisa memberikan masukan-masukan yang baik kepada parlemen. Jadi sekarang saya dengan kawan-kawan saya sedang membantu Mas Fadli Zon nih di dalam rangka building trust kepada lembaga parlemen DPR, membangun parlemen modern supaya bisa menjadi penyeimbang. Kalau tadi menggunakan dua kategorinya Mas Hajri, menurut saya yang kedua Mas, yang apa namanya dijongkrokke tadi itu. Kalau saya emang harus dijongkrokke karena orang Indonesia itu harus dijedotkan ke tembok dulu baru kemudian kita sadar. Siuman, ya kan? Kadang-kadang begitu, kalau dikasih tahu dengan baik enggak, dengan baik enggak, jedotin aja ke tembok. Baru kemudian kita siuman kayak gitu. Nah, oleh karena itu ini pekerjaan PR kita semua. Mudah-mudahan di dalam terutama melalui pengajian-pengajian Muhammadiyah ada beberapa hal kebijakan-kebijakan yang bisa kita sampaikan. Apalagi salah satu tokoh Muhammadiyah juga menjadi one team press. Nah, melalui beliau barangkali kita bisa memberikan masukan-masukan. Itu mudah-mudahan nggak wishful thinking ya. Jadi kita tidak berandai-andai, tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik, kita bisa memberikan masukan-masukan kepada Presiden, kepada DPR, apa yang bisa dilakukan dalam konteks itu. Kalau kita mendapatkan Presiden yang seperti ini, ya menurut saya sudah takdirnya lah. Ya sudah. Insya Allah mudah-mudahan ada gunanya. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya presidennya, Pak Husnul ini Menteri Luar Negeri cocok. Diplomasi kita bisa lempang gitu. Dan banyak posisi yang Pak Jokowi tidak tahu potensi beliau itu. Itulah tadi gambaran Mas Hajri tadi, presiden yang tidak mengerti timnya, plus minus timnya gitu. Ya karena memang Solo pindah Jakarta berapa lama belum kenal semua tokoh nasional, jadi hanya dibawa oleh endorsementnya tadi. Hadirin yang saya hormati, para pemirsa TVmu yang berbahagia, kalau tadi Mas Hajri mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum PP Muhammadiyah menggantikan Pak Din Syamsuddin, nah, saya kira kita tampilkan juga calon ketua umum yang lain. Ya, Saudara Abdul Mu'ti, PSD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya hormati Profesor Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Mas Hajriyanto Y. Thohari, Wakil Ketua MPR 2009-2014, Bang Fadli Zon, Mbak Husnul, Bang Najah. Bang Najah ini spesialis ketua. Jadi waktu Mas Hajri ketua umum, Bang Najah ketua, Mas Imam ketua umum, Bang Najah ketua, saya ketua umum, Bang Najah masih ketua juga. Jadi Bang Najah ini ketua senior di Pemuda Muhammadiyah. Kira-kira seperti Lee Kuan Yew-nya di Singapura lah, kira-kira begitu. Saya menyampaikan singkat saja, 5 menit saja dari yang sudah ada, karena yang kafah, yang sumuliah sudah Mas Hajri tadi, sehingga tinggal ringkasannya. Tapi ada satu yang menarik memang ketika kita melihat itu dari sudut pandang yang berbeda, misalnya dalam sudut pandang dulu kan banyak orang berharap bahwa pada masa Pak Jokowi ini pluralitas keagamaan akan mendapatkan ruang dan kemudian mendapatkan aktualisasi yang lebih luas dalam rangka memperkuat kebinekaan. Sekarang mulai muncul kritik, bahkan juga beberapa hal yang tadi Mas Hajri singgung secara selintas, memang mulai muncul riak-riak yang potensial mengoyak kebinekaan Indonesia kita ini. Dan waktu kabinet itu diumumkan, orang menunggu sangat lama, luar biasa. Tapi kemudian yang muncul adalah kabinet seperti yang kita sedang bersama-sama. Seorang kawan kemudian komentar, jebule gitu. Jadi menunggu lama gitu, harapannya ada something yang spesial, ternyata yang muncul jebule, hanya seperti itu. Tapi itulah saya kira prerogatif presiden. Kemudian yang kedua, ketika tadi Mas Hajri juga sudah menyebut kabinet akan sekian yang profesional. Itu kalau tidak salah diumumkan menjelang atau bersamaan dengan mewabahnya virus Ebola, virus yang menyebar dari Afrika itu. Tapi di jaringan WA, jaringan Ustadz itu pada ngirim, wah sekarang mewabah dua Ebola, Ebola virus Afrika mematikan dan Ebola dan bangkutan bohong lagi gitu. Menarik yang dikatakan Mas Hajri, Bang Fadli tadi kan itu. Tapi tentu kita tidak boleh kemudian sekali lagi mengambil punishment dari 100 hari yang pertama, karena ini juga sebenarnya memang terlalu awal, karena 100 hari itu belum catur bulan kalau orang sekolah. Belum ada satu catur bulan, belum ada satu semester, sehingga terlalu awal juga. Kira-kira baru mid semester lah. Kalau mid semester kemudian kita melihat ada yang kurang, ya menurut evaluasi proses, harus kita evaluasi prosesnya, tapi jangan langsung diberi rapot merah atau kuning atau biru gitu. Karena ini bagian dari proses, tapi saya kira memang certainty atau kepastian itu harus senantiasa kita lihat dalam ongoing proses yang selanjutnya. Dan bagi kita sekalian umat Islam Indonesia, warga Muhammadiyah, tentu tetap pada prinsip kita yang selalu menjadi khitoh, bahwa kita ini senantiasa loyal kepada pemerintahan yang syah, mendukung pemerintahan yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip amaruf nahi mungkar, dan kemudian kita memberikan koreksi-koreksi yang bersifat kritis dan konstruktif agar Indonesia ke depan semakin baik. Karena bagaimanapun juga Muhammadiyah adalah organisasi melalui para tokohnya dan anggotanya serta amal usahanya turut serta membentuk, membesarkan dan membangun negeri ini, dan tentu terlalu mahal kalau kita terus bereksperimen dan kemudian mempertaruhkan keindonesiaan kita ini karena rasa suka dan tidak suka kepada salah seorang dari kelompok yang berbeda atau mungkin dari pemimpin yang barangkali berbeda dengan visi dan dengan aspirasi kita. Tentu sebagai kekuatan besar, Muhammadiyah harus senantiasa berbuat yang solutif, yang memberi solusi dan masukan-masukan yang ya disampaikan menurut cara-cara Muhammadiyah, yang itu sudah menjadi bagian dari karakter gerakan yang membuat organisasi ini tetap mendapatkan respek dan mendapatkan tempat di masyarakat maupun di kalangan para tokoh yang masih melihat bahwa organisasi ini adalah elemen besar bangsa yang tetap diharapkan peran-perannya pada masa yang akan datang. Saya kira demikian, ada kekurangannya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathum qarib abasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pemirsa TV Muya Budiman, penampilan Abdul Mu'ti PSD tadi sudah seperti ayahanda. Semoga nanti di depan calon ketua umum dan masih banyak calon ketua umum yang lain yang belum bermunculan. Dan saya kira aspirasi mantan PP Pemuda Muhammadiyah, mantan warga Pemuda Muhammadiyah itu mengarah kepada calon ketua umumnya, mantan ketua umumnya. Ada dua mantan ketua umum, Mas Hajriyanto dan Mas Mu'ti. Jadi tinggal dipilih saja. Hadirin yang saya hormati, karena waktu... Ya, saya kira ada sedikit jawaban balik, feedback dari Mas Fadli Zon. Silakan. Ini klarifikasi sebetulnya. Kalau Mas Hajri tadi ada pepatah, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Nah, soal yang tadi itu Kapolri KPK itu ada juga pepatahnya buat Mas Hajri. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira kita coba deh, ketika seorang presiden menyampaikan calon, apalagi ini calon tunggal dari 6 calon yang ada, berarti kan ini sudah melalui mekanisme yang luar biasa. Ada yang namanya Kompolnas, sudah dicek juga mungkin kepada BIN, sudah dicek. Ini ada melalui satu proses yang panjang. Jadi presiden ini sudah menyeleksi melalui saluran-saluran yang ada, dengan informasi-informasi yang ada, yang cukup kuat. Dan yang diserahkan kepada DPR itu cuma satu calon dari 6 calon yang ada. Lain kalau misalnya yang diserahkan itu ada 3 calon, baru kita bisa. Tapi yang namanya dalam sistem presidensial, tentu saja kita harus hargai hak prerogatif presiden. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden pasti itu merupakan pilihan. Mungkin ini pilihan lahir batin gitu ya. Jadi ya kita di DPR itu di dalam prosesnya, kebetulan saya waktu itu sedang tidak ada di situ. Jadi saya bukan menghindar, saya sedang ada mimpin sidang parlemen Asia Pasifik di Ekuador. Nah, jadi kita melihat dalam proses itu ya kita menerima dan semua hal dipertanyakan di situ, kemudian kita kembalikan. Memang ada yang menduga wah ini DPR tidak mau menerima bola panas. Saya kira bukan begitu juga, karena kita menghargai hak prerogatif presiden. Sekarang tinggal presiden mau apa. Kita tunggu saja apa maunya presiden. Yang sekarang ini katanya akan ada pra peradilan ditunggu atau yang lain. Jadi sebenarnya itu saja mau mengklarifikasi. Bukan kita tidak melakukan checks and balance gitu ya. Tetapi dalam hal ini ya ada hal-hal yang juga mungkin tidak bisa dikatakan gitu ya. Tetapi pada dasarnya kalau presiden merasa yang harus jadi Kapolri ini seorang preman untuk memberantas preman, ya sebenarnya hak prerogatif presiden. Ibaratnya begitu. Kalau dia mau cari seorang dari bintang 2 tapi luar biasa keberaniannya untuk jadi, ya selama itu melalui mekanisme presiden lah yang menjadi user sebetulnya. Jadi kita serahkan itu sebetulnya untuk menghargai presidensialisme. Saya kira itu aja sekedar klarifikasi, soalnya nanti dikira saya tidak mengklarifikasi lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadli Zon. Klarifikasi dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena posisi itu tadi Fadli Zon mengklarifikasi. Sebab nanti kalau ditonton oleh pemirsa anggota parlemen kita bisa ditanya, kok Anda tidak klarifikasi? Jadi saya kira itu juga fungsi dari jabatan itu berat. Hadirin yang saya hormati, kita menunggu pembicara pamungkas sekaligus menutup acara pengajian bulanan ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembukaan yang sering saya pakai terakhir ini sudah dipakai oleh moderator tadi, maka nggak perlu saya ulang. Pertama, saya mohon maaf, perubahan jadwal pengajian bulanan yang biasanya Jumat malam pertama setiap bulan terpaksa diajukan malam ini, terlebih untuk kepentingan subjektif saya, karena besok setelah acara di MPR, perayaan World Interfaith Harmony Week, sebuah agenda PBB untuk dirayakan setiap awal Februari setiap tahun, saya harus keluar kota hingga hari Sabtu rapat pleno PP Muhammadiyah, dan hari Ahad 8 Februari sampai 11 Februari di Yogyakarta untuk memimpin dan menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi saya mohon maaf, dan alhamdulillah saya kira ini selain karena topik juga karena pembicara, sehingga jamaah cukup banyak yang hadir pada malam ini. Yang kedua, saya sengaja tadi ya, ingin belajar jadi Brahmana yang mau lengser ke Prabon, jadi Pandeta Ratu, maka menyilakan sambil menikmati presentasi dari ya junior-junior saya lah gitu. Di Pemuda Muhammadiyah ya. Memang kalau urutannya setelah saya, yang menggantikan adalah Mas Hajriyanto Thohari, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Setelah itu baru kemudian diganti oleh Mas Imam Ad-Darqutni, ada tadi itu ya, dan baru Mas Mu'ti gitu. Ya, kalau Mas Hajriyanto ini memang selalu mengikuti saya ya. Tidak hanya di dua hal tadi, termasuk juga ke Golkar. Sayalah yang mengajak beliau untuk masuk Golkar, menjadi anggota MPR utusan golongan waktu itu. Dan ketika terjadi perubahan di Golkar, saya memilih untuk kembali ke Muhammadiyah. Saya ajak Mas Hajri pindah. Beliau menjawab, enak saja, lagi enak-enaknya. Ternyata menjelang 2004, pemilu legislatif, beliau menyampaikan kepada saya untuk berhenti sajalah dari politik dan ingin kembali ke kampung halamannya memimpin pesantren. Gitu. Saya yang melarang, Anda harus tetap bertahan di situ. Gitu. Dan alhamdulillah akhirnya jadi wakil ketua MPR RI dan pesantrennya diwakafkan kepada Muhammadiyah di Karanganyar sana itu. Ya. Cuma waktu mundur dari DPP Golkar nggak bilang-bilang lagi. Saya baca aja di koran sudah berhenti dari ketua DPP Golkar gitu. Dia tidak pernah bilang, ya. Sebab kalau bilang mungkin saya akan sampaikan saran yang berbeda gitu. Tapi saya termasuk yang berbahagia, ya. Dan saya sudah kirim pesan, udahlah cukup di Golkar, kembalilah ke jalan yang benar. Maksudnya kembali ke Muhammadiyah gitu. Konsep 100 hari kepemimpinan itu sebenarnya tidak ada dalam teori, ya Mbak Husnul. Mas Fadli Zon, ini alumni Inggris, Amerika juga, ya. Tapi kalau tidak salah pertama kali dipakai oleh Presiden Amerika Serikat FDR, Franklin Delano Roosevelt, sekitar tahun 1930-an sebelum Perang Dunia Kedua, dan dunia termasuk Amerika Serikat mengalami Great Depression, terjadi krisis khususnya dalam bidang ekonomi yang besar gitu. Maka sebagai pemimpin baru dia perlu melakukan terobosan gitu. Maka ingin menampilkan sesuatu yang baru, yang dikenal waktu itu dengan New Deal. Katakanlah semacam janji-janji baru untuk membangun trust, kepercayaan dari rakyat Amerika Serikat kepada pemimpinnya, dengan janji bahwa dalam within 100 days akan to get things better, bisa menjadikan segala sesuatu itu lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan relatif berhasil, ya. Itulah yang kemudian diikuti, ya. Dalam ada gium melihat kepemimpinan dalam 100 hari gitu. Saya kira tidak ada dasar teori mengapa 100 hari, ya. Tapi jangan-jangan Mbak Husnul itu mengikuti teori kejadian manusia menurut Al-Quran itu. Kalau arba'una yauman nutfah, 40 hari stadium nutfah, 40 hari stadium alaqah, 40 hari stadium mudghah. Ini bukan 40 hari tapi thalatsun yauman, 30 hari, sehingga 3 kali 30 hari tambah 10 hari 100 gitu. Tapi saya kira bukan itu gitu. Tapi rentangan waktu 100 hari, 3 bulan lebih itu memang bisa dianggap cukup untuk melakukan sesuatu yang real, signifikan, dan terutama to make New Deal real. Untuk menjadikan janji-janji baru, New Deal, itu menjadi real secara teoritis gitu. Maka itu sering kita pakai. Walaupun tadi nada dari kita semua, dan saya sepakat, saya kira tidak terlalu fair, ya, kalau kemudian harus ada judgement pada hari ke-101 itu. Masih ada kesempatan gitu. Karena boleh jadi belajar dari pengalaman selama 100 hari, mungkin kegagalan atau kebelum berhasilan, boleh jadi setelah itu 100 hari kedua akan lebih baik. Dan tentu penilaian terhadap pemerintahan kita kali ini, ya, memang tidak bisa objektif betul, ya. Tergantung siapa melihat, dari mana melihat. Walaupun, ya, secara umum mungkin common sense sajalah. Terutama dari sudut apakah harapan-harapan yang diperjanjikan, yang tadi Mas Fadli Zon rupanya mencatat betul itu, dan akan dijadikan checklist nanti di DPR, ini sudah apa belum, ini sudah apa belum gitu ya. Karena beliau tentu sebagai tim sukses pasangan seberang gitu, tentu mengetahui itu gitu ya. Tapi ada sesuatu yang saya kira tak terlaksana dengan baik, harapan-harapan tadi itu, dan tadi sudah dijelaskan kendala-kendalanya ya. Hari Selasa yang lalu saya memimpin rombongan Majelis Ulama Indonesia beraudiensi pada Presiden Jokowi untuk mengundang beliau membuka Kongres Umat Islam Indonesia. Tapi sayang masih berada di luar negeri dan baru tiba tanggal 10, akhirnya kita minta untuk menutup. Jadi yang membuka Wapres, yang menutup Presiden. Ketika sedikit menyinggung keadaan, saya menyampaikan Bapak Presiden, kita berharap pemerintah ini bisa perform dengan baik, terutama karena punya modal besar, satu legitimasi rakyat yang cukup besar, walaupun beda tipis dengan Prabowo-Hatta ya, sekitar 3% atau berapa persen itu, tetapi sebagai pemenang itu, maka itu legitimasi kuat sekali, lewat proses panjang, lewat proses pilpres yang kita masih ingat ya, sangat bersifat dialektik dan membelah bangsa ini gitu. Ditambah dengan sebenarnya ada momentum kedua, yaitu ada modal kedua, yaitu momentum itu sendiri gitu. Maka pesan saya kepada beliau saya sampaikan, berhadapan agar bisa memelihara momentum dan jangan sampai ada kendala-kendala yang sebenarnya tak perlu terjadi. Bagi saya pencalonan Kapolri itu sesuatu yang bisa tidak terjadi seyogianya gitu. Sesuatu yang tidak terlalu susah untuk dilola dari awal gitu. Kalau tadi ada pertimbangan-pertimbangan yang kuat gitu. Maka oleh karena itu mohon sekali Bapak Presiden bisa mengambil keputusan segera. Inilah ujian kepemimpinan gitu. Sampai sedikit saya tambah, jangan sampai terulang pada masa lama lampau, terutama periode kedua SBY, momentum awalnya itu tidak husnul bidayah tapi su'ul bidayah, karena sudah ada kasus senturi dan lain sebagainya gitu. Nah, saya sarankan yang kedua Bapak Presiden, selain pertimbangan macam-macam dari sudut hukum, politik, bahkan juga moral ya, mungkin perlu ditambahlah dengan pendekatan spiritual sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sebut hadisnya, istafti qalbak. Karena beliau menjelaskan, wah ini dilema betul Pak Din. Dia panggil saya Prof. Ini Prof, ini dilema betul. Kalau boleh saya kutip enggak apa-apa ini di ruang publik karena juga disampaikan langsung. Ya kan saya sudah mulai berbagai pertimbangan kayak tadi ya. Sudah bertanya kepada tidak hanya Kompolnas, kepada lembaga Polri, kepada BIN, walaupun tidak bertanya kepada KPK. Sebagaimana waktu penyusunan kabinet. Kan sudah, maka saya usulkan. Kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saya berharap, nah ini mungkin kata batin beliau ucapkan itu, DPR menolaknya katanya. Tapi ternyata di luar dugaan saya, DPR secara bulat menyetujuinya. Maka saya berada di dalam kesulitan, di dalam dilema istilah presiden. Itulah saya masuk. Nah, Bapak Presiden, dalam keadaan seperti itu, agama memesankan istafti qalbak. Tanyakanlah kepada hati sanubari. Ini sebenarnya kolbak itu hati nurani, tapi jangan bertanya kepada hanura saja. Kalau pada hati sanubari. Itu saya sampaikan secara langsung. Maka apapun keputusannya, tadi saya dicegat wartawan, saya nggak tahu itu. Kok ini peserta belum masuk, rupanya wartawan semua itu. Nunggu saya langsung, rupanya menanyakan gimana tanggapan terhadap reaksi politisi PDIP Pak Junifar Girsang terhadap pernyataan Buya Syafii yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan melantik Komjen BG gitu. Sebenarnya jangan urusan ketua umum lah gitu. Itu cukup urusan pemuda Muhammadiyah atau IMM gitu. Tapi karena sudah di depan kamera tentu ya sebenarnya tidak perlu ada reaksi demikian, khususnya dari kawan-kawan PDIP gitu. Kebetulan saya juga kenal semua itu, kawan baik saya juga. Karena apa yang disampaikan oleh Buya Syafii itu hanyalah menyampaikan apa adanya, yang beliau dengar, yang beliau pikirkan, yang beliau rasakan. Saya tahu Buya Syafii itu memang bicara secara tulus, ikhlas, apa adanya gitu. Oleh karena itu beliau menyampaikan. Dan saya belum tanya Buya, karena hari kemarin ya, pagi itu bersama saya berada di kampus UMY Yogyakarta untuk seminar pra Kongres KUI yang diselenggarakan oleh UMY. Pak Syafii ada di situ. Kelihatannya belum ada tanggapan itu dari Buya Syafii itu. Jangan-jangan baru siang ditelepon oleh. Dan saya sendiri meyakini bahwa Presiden Jokowi sudah punya keputusan, tinggal akan diumumkan. Karena ngomongnya seperti itu, ya Pak Den, insya Allah secepatnya saya umumkan, bukan saya putuskan. Dan saya desak memang akan lebih baik. Dan saya dengar akan berangkat ke luar negeri tanggal 5 sore kemarin sore itu. Saya pikir kemarin siang diumumkan itu. Apalagi tanggapannya begitu kepada kami. Sudah diputuskan akan diumumkan. Ditambah lagi pernyataan Mensesnek, kawannya Mas Mukti, itu sama-sama mafia Australia itu. Satu universitas, Profesor Sutikno Pratingno, bahwa sebaiknya Komjen BG mengundurkan diri akan mudah. Itu kan sudah isyarat kan ya. Tetapi rupanya tidak jadi juga diumumkan ya. Wartawan nanya, apakah Pak Din kecewa tidak jadi diumumkan? Saya bukan kecewa, tapi kecele. Saya pikir sudah diumumkan. Cuma kelihatannya memakai lisan Pak Syafii. Yang kira-kira diantara kita ini, diantara 240 juta penduduk Indonesia ini yang ya bisa dijamin keikhlasan, ketulusannya tanpa kepentingan politik. Yang kalau disampaikan itu apa adanya, tidak dibumbu-bumbui gitu. Ternyata mendapat reaksi tadi itu. Maka tadi saya pesankan, dan saya kira ini juga sikap saya pribadi sebagai ketua umum Muhammadiyah, mungkin organisasi, apapun keputusan presiden setelah pulang nanti. Ada yang berpikir nih, jangan-jangan diminta kepada Wapres Jusuf Kalla untuk mengumumkannya, atau sebelum pulang, atau pakai gaya SBY diumumkan di angkasa di atas pesawat. Apapun keputusannya, marilah kita terima secara legowo. Itu yang terbaik. Pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Kalau seandainya sesuai dengan isyarat tadi dan penyampaian lewat Buya Syafii Maarif tidak akan melantik Komjen BG, berarti akan ada usulan baru kepada DPR kan. Dan DPR setuju, marilah juga kita terima secara legowo gitu. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Termasuk kata saya tadi, ternyata Jokowi berbeda pikiran, berubah pikiran sepulang dari luar negeri, ternyata jadi melantik. Pada hemat saya ya udahlah, kita terima saja apa adanya. Nggak ada pilihan lain. Karena pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Udahlah, kembalikan pada hak prerogatif. Yang penting kita rakyat sudah mengusulkannya gitu. Ini bukan soal like or dislike. Tapi biarlah kita beri kesempatan 100 hari kedua, ketiga dan seterusnya untuk merealisasikan janji-janjinya. Saya termasuk yang juga mendengar janji-janji itu yang tadi kalau di checklist mungkin persentasenya, tapi karena terlalu langsung. Tadi ada yang melihat ternyata faktor penyebabnya bukan partai-partai seberang. Ternyata partai-partai pengusung. Ada yang melihat Problemnya, faktornya adalah karena menteri-menteri yang tidak dipilihnya kurang kredibel. Itu tadi kan kesimpulannya. Ada yang ketiga, kali ini sebagai kesimpulan, ya faktornya pada presidennya situ sendiri. Pakai analisa antropologi politik segala tadi itu kan. Dan lain sebagainya. Saya kira itu analisa benar adanya gitu. Menurut saya karena itulah yang dipilih oleh rakyat, berilah kesempatan. Apalagi pemazulan tidak terlalu mudah. Tetapi tidak berarti, nah ini sikap Muhammadiyah dan sikap saya pribadi, amar ma'ruf nahi munkar tetap akan kita laksanakan. Saya kira saya ingin titipkan pada Muhammadiyah untuk seterusnya dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, sikap kita kepada pemerintah, kepada negara proporsional. Jika pemerintah itu baik dan benar, Muhammadiyah akan mendukungnya. Tapi jika pemerintah itu salah, apalagi menyimpang, tidak hanya dari konstitusi, dari nilai-nilai agama, maka Muhammadiyah tidak akan segan-segan menjadi kekuatan pengkritik. Dan itu yang juga kita lakukan selama ini. Sehingga itu nyaman. Dan terus terang saya sama dengan Mas Hajri tadi, bagi Muhammadiyah soal apa yang didapat dari persoalan dari politik ini bukan sesuatu yang terlalu apa ya, kemudian segala-galanya gitu nih, tidak ada di kabinet. Sebenarnya terakhir ini ternyata banyak yang mengaku Muhammadiyah dari menteri itu. Saya hitung-hitung lebih dari 10 itu Mas Fadli. Iya, memang yang resmi kan hanya satu, Menkes yang ada diminta perempuan. Yang lain ternyata tuh Pak Din Menteri Pariwisata. Oh, itu keluarganya Muhammadiyah. Ternyata kemarin ketemu ya Menteri SDM. Itu saya kan tinggalnya di rumah tokoh Muhammadiyah di Brebes sana, dan anak Muhammadiyah. Jadi mulai bermunculan itu untuk mengakui, ya bagi kita nggak mau ya, kita akui begitulah. Kita doronglah bekerja, dan kalau salah pun akan kita kritik kan. Saya kira itu sikap dasar kita gitu. Yang penting ya, dan ini saya sampaikan amanat organisasi kepada Capres Jokowi semalam sebelum dilantik, pokoknya kami minta jangan ada pejabat yang menghalangi Muhammadiyah berkontribusi bagi bangsa dan negara, karena ini adalah untuk bangsa dan negara itu sendiri. Jadi tidak harus orang Muhammadiyah gitu. Karena pada periode yang lalu ada menteri yang menghalangi Muhammadiyah ya, berapa calon universitas Muhammadiyah tergantung, terkatung-katung izinnya. Berapa prodi kedokteran dan lain sebagainya terkatung-katung. Ya jangan ada yang sampai seperti itu. Itu rugi negaranya. Bukan Muhammadiyah saja yang rugi, tapi negara juga rugi. Nah, jadi terima kasih. Ini semua anak-anak Muhammadiyah. Jelas ya Mas Hajri, Mas Mukti, Mas Naja, Mbak Husnul. Ini luar biasa kemuhammadiyahannya. Padahal bapaknya hanya anggota pimpinan cabang ya. Betul Pak Husnul? Ya artinya belum PP Muhammadiyah kan? Pimpinan cabang. Justru pimpinan cabang yang penting gitu ya. Tapi luar biasa apa namanya? Cinta kepada Muhammadiyah dan sangat aktif sebagai wakil ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Kalau saya ditanya oleh Muktamirin nanti itu, ini layak juga untuk dipilih. Nah, itu Mas Fadli Zon itu juga anak Muhammadiyah, keluarga Muhammadiyah, keluarganya Muhammadiyah semua itu. Apalagi orang Minang ya, mau Minang itu Muhammadiyah gitu. Dan keluarganya masih Pak Taufik Ismail gitu. Juga apa pamannya tokoh Muhammadiyah sejak Kiai Haji Gafar Ismail. Dan di Gerindra ini banyak kali Muhammadiyah. Lain Mas Fadli Zon wakil ketua umum, sektaris umumnya pemuda Muhammadiyah. Ketua umumnya yang meninggal dunia, Profesor Kali itu anggota Lembaga Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Ketua Dewan Pimpinannya, ya sahabat-sahabatnya Muhammadiyah, Pak Prabowo gitu. Ya. Oleh karena itu kemarin banyak juga warga Muhammadiyah yang saya kira salamnya satu jari kan, ya, yang juga mendukung gitu. Tapi itulah dinamika politik. Jadi terima kasih, sayang Mas Rio Capella tidak datang, tuh Muhammadiyah juga. Dulu PAN pindah ke Nasdem ya. Mungkin kalau di PAN terus nggak dapat jadi DPR itu. Kemarin hampir jadi menteri juga ya dari partainya gitu. Jadi terima kasih, dan untuk bulan depan kita kembalikan kepada Jumat pertama setiap bulan, dan mohon doa Kongres Umat Islam Indonesia yang akan berlangsung 8 sampai 11 Februari di Yogyakarta bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, demikian pengajian bulanan kita. Para pemirsa TVMU yang berbahagia di mana saja berada, demikian sampai kita berjumpa pada bulan depan. Kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.